Pemirsa, kejadian tidak terduga terjadi saat kunjungan Menteri Sosial di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Barat, Nusa Tenggara Timur. Dua warga mencegat Menteri dan langsung meminta agar rumah mereka diperbaiki. Ada kejadian tidak terduga saat kunjungan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri ke Kampung Ujung Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, kedua ibu-ibu ini meminta bantuan rumah dari Pak Menteri. Tanpa sungkan, keduanya mengajak Menteri Sosial ke gubuk yang telah dihuninya selama 20 tahun. Lalu apakah harapan ibu-ibu tersebut dipenuhi Pak Menteri? Tadi cekak Menteri, kami meminta bantuan rumah karena kami tidak mampu. Menteri kasih rumah tidak? Mau kasih, tidak? Mau. Kedua ibu tersebut beruntung karena keinginannya memiliki rumah yang layak dipenuhi Menteri Sosial saat meninjau program bedah kampung di Nusa Tenggara Timur. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antoknoni melaporkan.